والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وسفينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب اتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan menyebut nama Allah Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin. Dan salawat serta salam ala sayyidina Muhammadin, semua tercurahkan atas pemimpin kami Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil mursalin, pemimpin semua para rasul. Wa ala alihi, dan juga salawat serta salam ini tercurahkan kepada keluarganya Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan juga sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad ajma'in semuanya, wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan atas orang-orang yang mengikuti kepada para sahabat-sahabat bi ihsanin, dengan kebaikan-kebaikannya, ila yaumiddin, sampai kepada hari kiamat. Amma ba'du, dan adapun sesudah itu. Jadi pengarang kitab ini memulai dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kullu bi amrin, segala sesuatu perkara yang mempunyai kemuliaan, apabila tidak diawali dengan bismillah, fahuwa aqta, maka hilanglah rahmat di dalamnya. Jadi segala sesuatu itu harus diawali dengan bismillah. Nah, pengarang mencoba memulai pengarang daripada kitab ini dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Allah yang mana? Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ada orang mengartikan itu Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim penyayang. Jadi Maha pengasih dan Maha penyayang. Beda antara kasih dan sayang. Kalau kasih, Allah itu Maha pengasih. Siapapun dikasih semua. Dimau ibadah, ibadah dikasih semua. Dimau taat atau tidak taat dikasih semua. Semua ya Allah Maha pengasih. Jangankan manusia yang beriman dan juga yang tidak beriman dikasih, binatang juga dikasih, tumbuh-tumbuhan semua dikasih. Ini sifat rahman Allah. Tapi Allah tidak hanya rahman, tapi Allah juga penyayang, ada sifat sayang Allah. Nah, kalau sifat kasihnya Allah itu tidak pilih kasih, siapa saja dikasih semua. Tapi kalau sifat sayangnya terbilang, tidak semua orang mendapatkan sayang. Hanya orang tertentu yang menjadi pilihan, yang diberi, disayang oleh Allah. Ya, dan mudah-mudahan kita termasuk Indonesia. Tapi kalau Allah tidak sayang sama kita, Allah tidak kirim kita ke tempat ini. Kalau bicara orang yang panjang umur, banyak yang panjang umur. Bicara yang sehat, banyak kan? Banyak. Ya, tapi tidak semua orang bisa disayang oleh Allah, diarahkan, dituntun oleh Allah untuk bisa digerakkan hatinya untuk melaksanakan ke tempat-tempat yang baik. Nah, ini bentuk sayangnya Allah kepada kita. Kalau enggak, dijamin aja kita di rumah. Suruh ngomongin istri itu. Ya, tapi Allah sayang sama kita. Allah kirim kita. Yang di mana tempat ini penuh dengan rahmat Allah, Masya Allah. Ya. Kalau bicara capek, capek kan? Capek. Yang kerja capek, yang dagang yang nganggur, ya, kalau bicara capek, capek makin capek gitu. Tapi enggak, Allah sayang, Allah tahu kita capek, tapi Allah itu gitu. Ayo, jangan sia-sia itu. Itu ada satu tempat yang merupakan raudhah min riyadhil jannah,
merupakan taman di antara taman-taman surga. Jangan disia-siakan, biarin capek sekarang, nanti kau akan rasakan nikmatnya, insya Allah. Karena memang dunia ini adalah darul amal, emang tempatnya untuk beramal. Ya, dunia ini emang Allah siapin untuk tempat kita beramal, memperbanyak amal-amal kita di sini. Jadi ibadah yang kita kerjakan, capeknya kita, sembahyangnya kita capek, puasa capek, tahajud capek, ngaji capek, udah biarin. Jangan minta nuntut balasan di dunia, karena memang bukan tempatnya di sini. Yang namanya dunia emang tempatnya untuk apa? Beramal. Kalau mau minta balasan, nanti di sana. Makanya akhirat itu disebut darul jaza, negeri balasan. Bukan di sini, dunia darul amal. Dunia itu tempatnya beramal. Silakan kita beramal, mumpung ada hayat di kandung badan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, ikmal masjid tafa'in nakar manzil bih. Hei Muhammad, lakukanlah apa saja yang ingin kamu lakukan di dunia ini. Silakan, lakukan itu sesuka hati kamu. Boleh. Fa'in nakar manzil bih. Tapi jangan lupa, setiap yang kamu lakukan itu pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi boleh kita, mumpung kita ada di tempat ini, mau melakukan apa saja, mau beramal apa saja boleh, silakan kita. Mau beramal yang baik boleh, yang tidak baik boleh kan? Boleh kita. Mau sembahyang boleh, enggak sembahyang boleh, enggak ngaji boleh, mau ngaji boleh, silakan. Amal apa saja kamu lakukan semuanya itu, tapi yang mesti kita tahu, fa innaka manziyun bi, semua amal yang kamu lakukan akan diminta pertanggungjawaban. Tidak ada satupun kebaikan yang kita kerjakan di dunia ini kecuali nanti Allah akan balas dengan pahala yang berlipat ganda. Insya Allah. Sekecil apapun ini, nih duduknya kita, maaf, bukan duduk yang sia-sia ini. Selama kita niat ikhlas karena Allah, ini duduk bukan duduk yang sia-sia. Ini duduk yang penuh dengan rahmat dan keberkahan Allah. Nanti ketemu dalam hadis-hadis kita, 700 malaikat di atas tempat ini berkumpul, mereka berdoa kepada Allah agar orang yang duduk di dalam majlis ini diampuni dosanya oleh Allah. Insya Allah. Banyak fadilah-fadilah keutamaan orang yang duduk di dalam menuntut ilmu. Nah, kita Allah kirim ke sini. Sayangnya Allah luar biasa kepada kita. Ini bentuk sayangnya Allah kepada kita. Siapa? Enggak semua. Banyak orang yang dikasih sehat, tapi dikunci pintu hidayahnya oleh Allah, padahal badannya sehat. Nah, kita syukur itu nikmat kita. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah. Jadi segala puji-pujian itu hanya miliknya. Kalau Allah mendapatkan pujian, pantas gak kira-kira? Pantas, emang semuanya punya Allah. Jadi segala puji itu, pujian itu hanya milik Allah. Kalau manusia, makhluk, gak pantas untuk. Karena itu bukan pujian, hanya milik Allah. Kita, apa yang kita mau dipuji sama Allah? Kira-kira apa yang diri kita yang mau dipuji sama diri kita ini? Kekayaan kita, ilmu kita, harta kita, jabatan kita yang kita pengen dipuji, padahal itu semua adalah pemberian Allah. Jadi gak ada yang kita miliki pada hakikatnya, semua yang ada sama diri kita ini. Jadi pujian itu hanya milik Allah. Allah yang mana? Rabbul Alamin, yaitu Allah Tuhan semesta alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin. Dan salawat serta salam, salawat bermakna rahmat, ya. Dan rahmat Allah, wassalam serta kesejahteraannya ada sayyidina Muhammadin, semua tercurahkan kepada pemimpin kami, Nabi Muhammad SAW. Jadi salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad bermakna rahmat.
Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya, itu Allah malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad. Buat Nabi sudah cukup selawatnya Allah. Buat Nabi Muhammad sudah cukup. Apalagi para malaikat juga berselawat. Selawat kita sih kepada Nabi Muhammad, dimohon maaf gitu. Ya, kagak butuh-butuh banget Nabi Muhammad. Ya, butuh-butuh bener sama selawat kita. Selawat yang kita baca kepada Nabi Muhammad buat kita. Nabi udah cukup dengan selawatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah berselawat kepada Nabi Muhammad, udah ketutup tuh semuanya. Udah terjamin Allah semuanya. Karena kita selawat di Nabi Muhammad. Dengan selawatnya para malaikat. Kalau selawat model kayak kita dari manusia, ya gak butuh-butuh benar. Kenapa? Ya percuma, mohon maaf ini. Selawat yang keluar dari mulut yang suka menghibah orang. Selawat yang keluar dari mulut yang menfitnah orang. Selawat yang keluar dari mulut yang suka berdusta, berbohong. Mulut yang penuh dengan kekotoran ini. Kira-kira ada nilainya gak? Lebih banyak menfitnah orang kita daripada berselawat kepada Nabi. Mulut kita lebih banyak kotorannya, banyak ghibahnya, banyak ininya. Ya kata Nabi, yang begitu maka gak perlu ya. Makanya kembalinya itu kepada siapa? Kepada kita. Dianjurkannya kita berselawat kepada Nabi Muhammad agar kita mendapatkan balasan daripada selawat itu. Makanya Nabi suruh, aksiru minas salati alaiya. Perbanyaklah oleh kamu berselawat kepadaku, kata Nabi Muhammad. Fa inna salatakum alayya, karena sesungguhnya selawat yang kamu baca untuk aku, kata Nabi Muhammad, maghfiratun lizunubikum, akan mengampuni dosa-dosa kamu sekalian. Subhanallah. Berarti kalau begitu kembalinya kepada siapa? Kita. Jadi selawat yang Allah berikan kita ucapkan kepada Nabi Muhammad, kembalinya kepada kita. Dosa-dosa kita gugur gara-gara sebab dengan selawat yang kita baca. Kita bisa menghapuskan dosa kita lantaran karena kita berselawat kepada Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad, Masya Allah, disini Sayyidil Mursalin. Beliau bukan hanya sekedar pemimpin kita, tapi pemimpin Sayyidunal Anbiya wal Mursalin, para Nabi, para Rasul. Semua ada di bawah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam ilmu tauhid kita diajarkan makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah, makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah siapa? Halo. Makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah? Nabi ajar manusia adalah makhluk yang terakhir diciptakan oleh Allah. Jadi manusia diciptakan paling terakhir. Yang pertama diciptakan sama Allah itu Allah semesta. Baru Nabi yang lainnya, baru Nabi. Padahal tidak. Nah, makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah adalah nurnya Nabi Muhammad. Nurnya Nabi Muhammad. Allah sudah ciptakan itu semua. Makanya wajar ketika pertama kali Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Nabi Adam, nanti kita ketemu dalam Baitul Salih. Jadi ini Nabi Adam, Allah ciptain jasadnya, tangan ada, kaki ada, semuanya ada. Yang tinggi dan panjangnya itu situ naziraan 60 hasta. 30 meter. 30 meter tingginya. Itu Nabi Adam tuh 30 meter tinggi. Tangan ada, kaki ada, semuanya ada. Ketika pada saat diciptakan itu Nabi Adam belum bisa bergerak. Tangannya ada tapi belum bisa bergerak. Kakinya ada tapi belum bisa bergerak. Semuanya belum bisa bergerak. Kenapa? Allah belum tiupkan ruh di dalam dirinya Nabi Adam. Setelah Allah tiupkan ruh kepada Nabi Adam, baru ada kehidupan. Tangannya bergerak,
kakinya bergerak karena ada apa? Roh ditiup. Bangun Nabi Adam, duduk dia Nabi Adam. Ketika Nabi Adam duduk, dia bersih itu mukanya. Karena dari debu, dibersihin semuanya, badan-badannya. Pas dia buka matanya, dia lihat sekelilingnya, kaget Nabi Adam. Ada tulisan begitu indah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada tulisan di arsnya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal Nabi Muhammad ini ada kan? Udah ada belum? Belum ada. Udah ada tuh. Ada banner gede banner. Di surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kaget Nabi Adam. Bertanya Nabi Adam kepada Allah. Apa kata Nabi Adam? Ya Rabbi, man huwa Muhammad? Wahai Allah, itu siapa Muhammad? Kok namanya begitu dekat dengan nama engkau? Kok begitu dekat antara nama engkau dengan nama dia? Man huwa Muhammad? Siapa Muhammad itu ya Allah? Nabi Adam nanya. Apa kata Nabi Adam? Ya Adam, huwa laulahu ma khalaqtuka ya Adam. Walau lahu ma khalaqtul jannah wal nar. Walau lahu ma khalaqtus samawati wal ard. Adam, ketahui oleh engkau. Huwa Muhammad maksudnya. Laulahu, jikalau bukan karena Muhammad, ma khalaqtuka ya Adam. Aku tidak akan mungkin ciptakan engkau wahai Adam. Paham apa maksudnya? Ya. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan mungkin ciptakan engkau ya Adam. Walau lahu ma khalaqtul jannah wal nar. Kalau bukan karena Muhammad, aku juga tidak ciptakan surga dan neraka. Walau lahu ma khalaqtus samawati wal ard. Dan juga kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakan langit dan bumi. Semua ini aku ciptakan karena lantaran aku ingin cintai siapa? Nabi Muhammad. Jadi nur yang pertama diciptakan adalah Nabi Muhammad. Makanya wajar kalau Nabi Muhammad disebut Sayyidul Anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Benar, dia Allah turunkan sebagai nabi yang terakhir secara fisik, tapi nurnya sudah Allah ciptakan jauh sebelum Allah ciptakan segala sesuatu. Allah sudah ciptakan Nabi Adam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, semuanya disiapkan oleh Allah. Nah, solawat ini yang kita baca adalah kembali kepada siapa? Kepada kita. Ya, udah cukup dah kata Nabi. Yang berselawat sama aku siapa? Allah. Kira-kira kalau Allah yang berselawat, kita butuh lagi enggak ya, Pak? Cukup udah. Udah cukup. Tapi emang akhlaknya Nabi Muhammad luar biasa. Kalau bicara dijamin, Nabi udah dijamin masuk surga. Kalau bicara dihisab, Nabi enggak pakai dihisab. Kalau bicara nanti memang alam barzah, Nabi enggak bakal ditanya sama malaikat munkar nakir. Nah, dosanya enggak ada. Udah dihis, enggak pakai dihisab, langsung masuk surga, dijamin. Tapi akhlak Nabi beda. Orang yang luar biasa sudah dijamin masuk surga, tidak punya dosa dan lain sebagainya. Subhanallah, sembahyang kakinya sampai pada lantai. Betah, istighfarnya enggak kurang sehari 100 kali beliau membaca doa istighfar. Padahal dosanya sudah apa? Udah dijamin surga, tapi Nabi masih tetap beristighfar kepada Allah. Sehari sebelaina marrah 70 kali. Wa fi ba'di riwayat, dalam satu riwayat mi atau marrah 100 kali. Mohon ampun sama Allah. Padahal udah dijamin. Kita yang udah jamin belum masuk surga. Kita udah dijamin belum masuk surga. Ya Allah, kita yang belum dijamin masuk surga, yang dosa kita begitu banyak, yang bakalan ditanya nanti di malaikat munkar nakir, bakal ada yang namanya azab kubur dan lain sebagainya. Sementara istighfar kita berapa banyak sehari? Masya Allah, nanti kita ketemu ada namanya babu taubah. Dalam kitab itu sendiri ada bab tentang taubah. Nabi ngajarin sama kita. Dan juga semoga rahmat serta salam Allah bukan hanya tertuju kepada Nabi Muhammad, bukan hanya tertuju kepada keluarganya, juga tertuju kepada para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad.
semua sahabat Nabi Muhammad, orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad, orang yang beriman dengan Nabi Muhammad, hidup di zaman Nabi Muhammad, itu yang disebut dengan sahabat. Walaupun dia tidak duduk bersama dengan Nabi Muhammad, tapi dia hidup di zaman Nabi, dia bertemu dengan Nabi dan beriman kepada Nabi, maka disebut sahabat. Makanya jumlahnya banyak. Ada yang mengatakan 140.000, ada yang mengatakan 114.000 sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan semoga juga rahmat Allah serta sejahteranya Allah Subhanahu wa taala juga tercurahkan bukan hanya kepada Nabi Muhammad, bukan hanya kepada keluarganya Nabi Muhammad, bukan hanya kepada para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, dan juga wattabi'ina, dan juga atas orang-orang yang mengikuti lahum kepada para sahabat. Bi'ihsanin ila yaumiddin, dengan kebaikan-kebaikan ila yaumiddin sampai kepada hari kiamat. Ya, mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Insya Allah, termasuk orang-orang yang mengikuti daripada jejak yang para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah, mana buktinya? Duduknya kita di majlis yang seperti ini, ini mengikuti ittiba', namanya gitu. Mengikuti jejak daripada orang-orang terdahulu, ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Adapun sesudah itu, ya ini sesudah membaca bismillah, sesudah membaca hamdalah, dan juga sudah membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Fahadha, maka ini kata pengarang mukhtasarun adalah merupakan sebuah kitab yang kecil. Ya, mukhtasar, kitab yang kecil. Maka ini adalah sebuah kitab yang kecil, yang singkat, fi usuliddin, di dalam menerangkan tentang ilmu usuluddin, ilmu tauhid, ya, pokok-pokok agama nanti akan diajarkan di sini. Wa jumlatin min furu'ihi, dan juga sejumlah daripada ilmu-ilmu furu'ihi, furu'iddin, yaitu ilmu-ilmu tentang cabang-cabang agama fikih. Jadi di sini dijelasin ilmu tauhidnya dapat, ilmu fikihnya dapat juga, dan ilmu akhlaknya pun juga nanti juga akan dapat. Tiga unsur ini kita dapat nanti insyaallah. Karena di dalam menuntut ilmu itu tiga unsur ini yang wajib buat kita. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, tiga ini yang wajib kita pelajari sebagai seorang muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya apa? Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ilmu yang mana nih yang wajib kita pelajari? Tiga unsur. Yang pertama, ilmu tauhid. Yang kedua, ilmu fikih. Yang ketiga, ilmu akhlak. Nanti belajar. Tiga unsur ini yang akan kita dipelajari. Tauhid untuk membereskan dan membenarkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah. Kalau ilmu fikih untuk membereskan dan membenarkan cara ibadah kita kepada Allah. Ada ilmu akhlak untuk mengontrol daripada hati kita bagaimana berhadapan dengan Allah. Ah, tiga unsur ini nanti dalam kitab yang ringkas ini, dalam kitab yang singkat ini, nanti insya Allah tiga unsur ini ada. Insya Allah. Berarti kalau kita belajar kitab ini, berarti tiga unsur gugur tuh kewajiban kita. Karena tiga-tiganya ada kan? Ada. Gugur tuh kita berarti. Belajar tauhid, iya belajar. Belajar fikih, belajar. Belajar akhlak, belajar. Berarti tiga unsur kita, ilmu ini, disiplin ilmu ini, kita sudah mempelajarinya. Gugur kita, berarti kalau seandainya kita sudah pelajarin ini, insya Allah berarti tiga sudah dapat. Tapi katanya wajumlatin min furu'ihi ala madhhabil imani syafi'i radhiyallahu anhu. Ya, dari madhhab, dari ilmu furu'ihi, cabang daripada ilmu fikihnya ini, ala madhhabi, menurut madhhab al-imam asy-syafi'i. Ya, menurut madhab Imam Syafi'i. Ini yang mau dipelajarin ini madhabnya siapa? Syafi'i. Madhab yang kita pakai ini di sini. Adapun nanti kita akan coba. Oh, madhab ada madhab Hanafi, ada madhab Maliki, ada madhab Syafi'i, ada madhab Hambali. Empat madhab ini, insya Allah nanti dalam pengkajiannya, pembahasannya, empat madhabnya kita coba bongkar. Insya Allah. Tapi yang menjadi pegangan buat kita, yang menjadi landasan kita, madhabnya Syafi'i. Ini yang kita pakai nih. Ya, ada banyak semuanya, ada empat madhab.
Semua negara kadang-kadang banyak. Ada yang Hanafi, kayak saudara kita di Pakistan, Bangladesh, banyak tuh mereka pakai pemahaman. Ada yang Maliki, Maroko, Libya, kemudian Al-Maghribi, itu banyak pakai ini. Ya, ada yang Hambali, kayak di Mekah, di Madinah, Hambali. Nah, kalau saat ini hampir seluruh belahan dunia ini banyak menganut kepada Imam Syafi'i. Samai tuh, saya beri nama kitab ini, kata pengarang ini, Ar-Riyadhul Badi'ah. Yaitu nama kitabnya Ar-Riyadhul Badi'ah. Ya, ini yang kita baca nih, kitabnya Ar-Riyadhul Badi'ah. Apa itu Ar-Riyadhul Badi'ah? Taman, taman yang indah. Ya, Ar-Riyadhul Badi'ah artinya taman yang indah. Fibah di furu'i syari'ah, di dalam menerangkan sebahagian cabang-cabangnya syari'ah. Rajian minallah, ya saya mengharapkan dari Allah, kata pengarang, ayat fa'abihi talabatal ilmi, semoga kitab Allah subhanahu wa ta'ala memanfaatkan dengan kitab ini kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Berharap nih pengarang, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dengan sebab kitab ini. Buat siapa? Talabatal ilmi, kepada orang yang menuntut ilmu. Nih, mudah-mudahan manfaat buat kita. Lasia mengutariin, terutama sekali bagi orang-orang yang baru mulai belajar ilmu. Terutama sekali buat orang-orang yang baru belajar ilmu, karena memang dari awal kita akan dibahas nih, ya, tentang sembahyang kita bagaimana, tentang ambil ayat dan lain sebagainya. Dari awal akan diajarkan kita. Terutama kasih yang memuktadiin, mudah-mudahan keberadaan kitab ini Allah bisa memberikan manfaat dengan sebab kita mempelajari kitab ini buat orang-orang yang menuntut ilmu, terutama orang yang baru belajar. Kalau kita maksudnya baru belajar apa udah? Belajar. Udah kapalan. Ya? Iya, mau dibilang udah lama belajar masih begini-begini aja. Mau dibilang baru udah tua lama doangannya, masya Allah. Ya. Nah, katanya la siapa mau jadiin, terutama sekali bermanfaat buat orang-orang yang terkategori baru belajar. Walai wajihailai rabbatar rahimin, dan semoga Allah juga menghadapkan kepada kita dengan sebab kita ini kecintaan orang-orang yang mencintai daripada kita ini. Tuh, takut kita orang-orang yang ahli ilmu. Ya, kita dapat kecintaan daripada orang-orang yang menuntut ilmu. Insya Allah, ketahuilah katanya. Annahu yajibu ala kulli syakhsin. Ketahuilah oleh engkau, hai orang-orang yang ingin mencari rahmat Allah. Annahu yajibu ala kulli syakhsin. Bahwa sesungguhnya wajib atas tiap-tiap orang. Minal mukallafin, dari orang-orang yang mukallaf. Wajib nih buat orang-orang yang mukallaf. Berarti kalau begitu tidak semua orang yang diwajibkannya, pahami? Hanya orang-orang minal mukallafin yang diwajibkannya. Makanya dibilangnya saksin, tidak dibilang nafas. Ya, saksin seseorang. Bahwa ketahuilah bahwa sesungguhnya wajib atas tiap-tiap orang. Orang yang mana? Minal mukallafin, dari orang-orang yang mukallaf. Orang mukallaf kalau di hati paling gampangnya akil baligh. Nah, buat orang-orang yang akil baligh. Ini udah pada akil baligh belum ya? Kalau kambing udah. Oh, berarti wajib buat kita nih. Berarti kita kena ini. Karena ini khusus buat orang siapa? Mukallaf, orang yang akil baligh. Buat orang yang enggak akil baligh belum masuk dalam kategori ini. Makanya syarat pertama ibadah itu tiga. Pertama, Islam, baligh, berakal. Udah itu aja. Menuntut ilmu hukumnya apa? Wajib. Buat siapa wajibnya? Buat orang Islam. Apa semua orang Islam wajib menuntut ilmu? Enggak juga. Tiga unsur ini dulu ada enggak? Sama dia.
Kalau tiga unsur ini ada sama dia, wajib dia menuntut ilmu. Apa unsurnya wajib menuntut ilmu? Pertama, Islam, Muslim. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Udah ini, unsur ini ada sama diri kita, berarti hukumnya menuntut ilmu itu wajib buat kita. Ada orang Muslim tapi belum baligh. Anak kita umur 7 tahun, 8 tahun, udah baligh belum? Belum baligh, dia nggak dosa kalau nggak ngaji. Dia nggak dosa kalau nggak menuntut ilmu, karena masyarakatnya belum. Dua udah tuh, Muslim, Islam, kemudian baligh. Apakah semua orang Islam, orang baligh wajib menuntut ilmu? Enggak juga, lihat dulu. Ada orang Islam baligh tapi gak berakal, gila, gak dosa dia gak nuntut ilmu. Kalau tiga unsur ini ada sama kita, berarti wajib. Sama sembahyang, gitu juga. Sembahyang, ya tiga unsur ini harus dia. Ini yang paling pokok, Islam. Dia Islam gak Islam? Oh ya udah, wajib. Apa semua orang Islam wajib sembahyang? Enggak, lihat dulu, baligh gak dia? Oh belum balik, oh berarti belum ini anak kita belum balik. Tapi kalau dia sembahyang, sah sembahyangnya dan pahalanya buat orang tuanya. Ada orang belum balik anak kita, ajak umroh, ajak haji, ada nggak yang begini? Ah diajak sama dia, sah kalau dia kerjanya benar. Tapi pahalanya untuk ayah dan ibunya. Entar kalau dia balik, ada kewajiban lagi dia. Harus berangkat lagi dia. Karena pada saat dia berangkat belum memenuhi apa? Syarat, belum baligh. Sembahyang dia Islam, iya, baligh, baligh. Berakal, berakal, oh, wajib berarti dia. Dosa dia kalau enggak sembahyang. Karena syaratnya sudah memenuhi dia. Sebagai syarat wajib sembahyang, bukan syarat sah sembahyang, tapi syarat wajib sembahyang. Ada syarat wajib sholat, ada syarat sah sholat, beda. Entah di kitab ini dibahas. Ada syarat wajib sholat, ada syarat sah sholat. Kalau syarat wajib sholat tadi Islam, baligh, berakal, berarti wajib dia sholat. Kalau syarat sah, suci dari hadas, menutupi aurat, itu syarat sah sholat namanya. Menghadap kepada kiblat, itu syarat sah sholat. Kalau ini syarat wajib sholat, harus balik. Ada orang gak sembahyang, kita jangan suhuzon dulu. Bisa jadi syaratnya kurang. Kita lihat nih, ada saudara kita, teman kita, tetangga kita, kagak pernah sembahyang. Jangan kita jangan sok. Wah, itu orang. Enggak, lihat dulu. Mungkin syaratnya kurang kali. Itu aja syaratnya kurang, syarat gimana kurang? Islam, Islam dia ustadz. Oh belum balik kali ini, iya masih bocah, belum balik mau gimana, orang jenggot udah panjang banget. Oh gila kali ini, segitu aja. Lo kalau dia tahu tiga unsur ini berarti dia apa? Iblah ketahui olehnya. Annahu yajibu ala kulli syakhsin, bahwasanya wajib atas tiap-tiap orang minal mukallafin, dari orang-orang yang mukallaf, walau kana raqiqan, sekalipun dia adalah seorang budak, sekalipun dia seorang budak tapi baligh, tapi berakal, tapi muslim, wajib. Paham gak nih? Walaupun budak, apalagi kita yang merdeka. Ya budak saja masih wajib. Wajib untuk apa? Ayat rifa arkan dan Islam dan iman. Dua wajib yang pertama. Wajib bagi orang yang baligh, wajib bagi orang yang berakal, wajib bagi orang yang Islam, dia harus apa? Ayat rifa, bahwa dia harus mengenal arkan Islam dan iman. Dia harus mengenal, bukan menghafal. Kalau menghafal semua orang banyak, rukun Islam ada berapa? Kenal gak kita dengan rukun Islam? Ini yang jadi masalah sama kita. Ini kita lagi mau diajarin dari awal nih. Kalau bicara hafal semuanya saya yakin apa? Rukun Islam,
Sebutin satu, ini dua, ini tiga, ini semuanya tahu kita. Anak kita juga apa di situ. Tapi di sini yang disuruh ayat lifan. Kita harus mengenal zahir dan batinnya. Bukan hanya sekedar bilangannya 1, 2, 3, 4, 5, tapi nilai yang terkandung di dalam itu. Apa yang ada di dalam rukun Islam ini? Ini yang harus kita pelajari di dalam. Sudah kenal belum kita? Kalau hanya sekedar mengenal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, apa makna asyhadu an la ilaha illallah? Apa makna asyhadu anna Muhammadur Rasulullah? Nah, lagi mau dibenahin kita ya, masya Allah, ya, dikenalin lagi kita, insya Allah. Wajib hukumnya buat orang yang akil baligh untuk mengenal akan rukun Islam dan rukun iman. Fa'arkanul Islam khamsatun, dan adapun rukun Islam itu ada lima. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu hadis dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Umar, tatkala kami sedang berkumpul duduk bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagi duduk nih. Kata Sayyidina Umar, lagi cerita, dia lagi sedang duduk bersama dengan sahabat yang lainnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi duduk seperti ini, zaaka yawman istala alaina rajulun sadidul bayani siyabi sadidu sawatil akhari. Ketika lagi duduk begini, kami sedang duduk bersama dengan Nabi Muhammad, tiba-tiba ada seseorang datang dengan pakaian yang serba putih-putih, pakaian bersih, pakaian dia punya rambut-rambutnya saditu sawati syari, hitam, rapi, berkelimis, bajunya putih, bersih, semuanya segala macam. Datang tiba-tiba itu, lalu alaihi atharu safar, ini orang yang datang nih gak kelihatan kayak orang habis perjalanan. Ini lagi cerita di zaman Nabi. Di padang pasir, kalau orang jalan dari tempat yang jauh, kira-kira berdebu gak? Berdebu gak? Bajunya? Kalau orang jauh, rambutnya kira-kira gimana? Kusut, kena angin, kena ini. Karena anginnya luar biasa padang pasir. Ketika Sayyidina Umar cerita, ketika lagi kumpul kayak begini, tiba-tiba datang ada seseorang pakaiannya putih bersih, rambutnya kelimis, berarti kelimis, rapi banget tuh, hitam rapi banget itu, la yura alaihi atharu safar, nggak kelihatan tuh orang kayak orang habis pergi jauh, karena saking bersihnya tuh apanya, bajunya, rambutnya rapi dan lain sebagainya. Wa la ya'rifuhu minna ahadun, tapi di antara kami gak ada yang kenal sama dia. Mau dibilang orang jauh tapi gak kelihatan kayak orang habis perjalanan jauh, mau dibilang orang dekat tapi satu pun gak ada yang kenal. Datang tiba-tiba, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, udah begitu tiba-tiba ini orang datang langsung duduk di depan Nabi. Jadi pada bingung nih orang semua. Datang tiba-tiba duduk di depan tiba-tiba Nabi, fa'as nada rubbatayhi ila rubbatayhi wa waqa'a kafayhi ala fahidayhi. Udah begitu datang nih orang duduk, langsung duduk di depan Nabi. Diadu dia punya dengkul sama dengkulnya siapa? Sama dengkulnya Nabi Muhammad. Ditaruh tuh tangannya di atas pahanya Nabi Muhammad. Kira-kira sahabat bingung apa kata kira-kira? Ini orang siapa ini orang? Mau dibilang orang jauh, korabi aman. Mau dibilang orang dekat, kagak ada yang dikenal. Tapi kok romannya ini orang akrab amat banget nih. Datang tiba-tiba duduk di depannya, begitu akrabnya, taruh tangannya di depan ini Nabi. Masa siapa ini orang? Dikenal sama dia. Tiba-tiba ini orang bilang apa katanya? Faqala, kemudian berkata orang ini, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ini orang ditaruh tangannya di apa nih?
Di paha Nabi ni adu berdengkul dua di antara dua dengkul yang beradu dengan dengkulnya Nabi Muhammad. Ditaruh di atas pahanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Muhammad, tolong ajarkan aku tentang Islam. Nanya ni orang, akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja al-baita in istata'ta ilaihi sabila. Itu jawaban Nabi. Ini dia nih yang kita mau bahas. Dalilnya itu tuh hadis. Ada orang datang nanya, akhbirni 'anil Islam. Muhammad, ajarin saya tentang Islam. Mahu Islam? Apa itu Islam? Dijawab, fa'arkanul Islam khamsatu. Rukun Islam itu ada lima. Apa itu? Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Satu. Kemudian wa tuqimash shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja baita in istata'ta ilaihi sabila. Lima. Dijawab Pak Nabi seperti itu. Faqala, kemudian orang itu setelah mendengar jawaban Nabi, apa kata dia? Shadaqta ya Muhammad. Benar jawaban itu. Yang nanya dia, yang ngebenerin dia. Shadaqta, benar Muhammad. Sahabat bagaimana? Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Bingung kita, kata dia. Kata Sayyidina Umar, kami heran, dia yang nanya, dia juga yang apa? Yang benar. Jawaban, kamu benar Muhammad. Tuh rukun Islam. Ini dia apa? Fa'arkanul Islam khamsah. Apa itu? Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bahwa engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, kenalin syahadat. Makanya disebutnya syahadatain. Berarti ada berapa syahadat? Ada berapa syahadat? Dua. Bukan syahadat. Bukan disebut kalimat syahadat, tapi kalimat syahadat ini. Ada dua syahadat, bersaksi kepada Allah dan bersaksi kepada Nabi Muhammad. Kalau ada orang masuk Islam hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, udah sampai di situ enggak sah tuh ininya, Islamnya. Karena kurang. Dia harus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan, Nabi Nabi Muhammad dan juga kepada Allah, kepada Nabi Muhammad. Ini dua hal yang tidak bisa. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah, yang berhak disembah kecuali Allah. Apa maknanya? Kalau kita sudah menyatakan diri kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali kepada Allah, itu artinya kita juga bersaksi bahwa tidak ada tempat kita meminta kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada tempat kita mengeluh kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada kita meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Itu makna daripada asyhadu an la ilaha illallah. Bahwa segala sesuatunya itu harus kepada Allah. Kalau seandainya ada orang sembahyang-sembahyang dia, tahajud-tahajud dia, duha-duha dia, tapi ketika ada masalah di dalam dagangannya, puyeng, sebulan kagak ada laku dan lain sebagainya, akhirnya ada yang misikin, cari no, ada di Gunung Kawi, berangkat dia ke Solo, itu namanya syahadatnya gak jelas. Paham kan maksudnya? Itu namanya syahadatnya gak jelas. Kesaksian dia terhadap Allah gak penuh. Dia masih menduakan, masih percaya bahwa ada kekuatan selain daripada Allah. Cari no. Syahadatnya baca asyhadu an la ilaha illallah, dia baca benar, sembahyang benar, tapi masya Allah
luar biasa, masih percaya keris di rumah, batu cincin, masya Allah, luar biasa. Ini cincin saya lagi nggak pakai sih, kayak cincin ya Allah. Gua sejak pakai batu cincin ini, jangankan yang muda, nenek-nenek demen banget. Masya Allah, saking tuh mau batu cincin, sampai sembahyang, jadi imam sembahyang masih. Tadi sembahyang masih gosok-gosok. Nah, ini berarti sahabat kita mesti kita bertanya. Ngeluh kita, semua bermasalah, padahal tidak ada tempat kita mengadu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasulullah. Dia hanya seorang hamba Allah, Muhammad sama dengan kita. Cuma bedanya dia adalah Rasul, utusan Allah. Hanya sebatas utusan Allah. Jadi bukan ada orang mengatakan Muhammad Islam is Muhammadan isma. Islam itu adalah ajarannya Muhammad. Muhammad dan Isma diajar itu paham yang diciptakan oleh Nabi. Jadi seolah-olah Islam itu adalah buatan siapa? Nabi Muhammad. Ini bahasa kelihatannya benar, tapi merusak akidah kita. Kalau ada orang mengatakan Islam is Muhammad dan Isma, nih, orang-orang orientalis, orang-orang yang di luar sana untuk mengecohkan akidah umat Islam yang kelihatannya sederhana, padahal kalau dia meyakini itu mutlak. Kalau dia meyakini bahwa yang namanya Islam adalah merupakan agama, paham, ajaran yang dibuat oleh Muhammad, ini berarti sudah keluar jalur mutlak. Dulu ada orang bilang Soekarnoisme, ada nggak? Ada yang namanya Leninisme, ada yang namanya Marxisme. Artinya apa tuh? Ajaran yang dibuat oleh karma. Leninisme, ajaran yang dibuat oleh Lenin. Soekarnoisme, ajaran yang dibuat oleh Soekarno. Tapi kalau Islam dikatakan Muhammadanisme, ajaran yang dibuat oleh Muhammad, salah. Muhammad Rasulullah, dia bukan membuat ajaran Islam, tapi dia adalah penyampai ajaran Islam. Tugas dia adalah utusan Allah. Islam yang buat siapa? Allah. Dinullah, agama Allah. Dia agama Allah. Nabi Muhammad hanya sebagai utusan untuk menyampaikan ajaran. Makanya banyak sejarah tuh. Kenapa kok Nabi Muhammad harus dijadikan ummi? Nabi Muhammad ummi. Makanya ada selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyin ummi. Apa makna ummi? Ummi itu enggak bisa baca, enggak bisa tulis. Nabi Muhammad ummi, enggak bisa baca, enggak bisa. Menurut kita, kalau orang yang gak bisa baca, gak bisa nulis, orang apa? Bodoh. Oke, itu gak boleh mengartikan umminya Nabi Muhammad sebagai bodoh. Kenapa kok Allah jadikan dia ummi? Nih, Rasulullah. Karena memang pada saat zaman itu Nabi dari pertama lahir sampai dia besar, sampai dia gede, semua orang Arab tahu, orang-orang kafir Quraisy, tokoh-tokoh kafir pada saat itu semua tahu bahwa yang namanya Muhammad itu hanya anak yatim yang tidak sekolah, yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Ternyata ada satu rahasia yang luar biasa Allah jadikan dia menjadi seorang ummi. Kenapa Allah pengen menitipkan sesuatu yang besar kepada Nabi Muhammad? Allah pengen titipkan sesuatu, Allah pengen serahkan sebagai utusan Allah. Ada sesuatu yang luar biasa, Allah pengen berikan itu. Apa? Al-Quran. Kalau
Al-Quran kepada Nabi Muhammad, maka semua orang akan menyangka bahwa Al-Quran itu adalah buatan siapa? Muhammad. Paham gak maksudnya? Pasti itu buatan Muhammad. Orang kalau udah bisa baca nulis di zaman itu, orang yang terkenal, orang yang masyhur, orang yang hebat, status sosialnya tinggi kalau dia bisa. Tapi Allah gak jadikan Nabi Muhammad seperti itu. Allah sengaja jadikan Nabi Muhammad gak bisa baca, gak bisa nulis. Sehingga ketika Allah berikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, disampaikan itu Al-Quran kepada semua, semuanya percaya bahwa itu bukan pekerjaan Muhammad. Karena Muhammad gak bisa apa? Gak bisa baca, gak bisa nulis. Gak mungkin dia bisa seperti itu. Ini bukan perbuatan Muhammad nih. Makanya ketika pertama kali Nabi Muhammad dapat wahyu, datang, Masya Allah. Orang sama Nabi Muhammad gak ada yang benci, Pak. Mohon maaf nih. Sama Nabi Muhammad dari sejak lahir sampai umur sebelum dapat, orang bencinya sama Nabi Muhammad setelah Nabi mendapatkan wahyu, udah. Sebelum itu enggak, sampai umur 40 tahun satu pun enggak ada yang enggak demen sama Nabi Muhammad. Semuanya demen sama Nabi Muhammad. Semuanya suka sama Nabi Muhammad. Bahkan saking sukanya, saking percayanya, dia memberikan gelar kepada Muhammad apa? Al-Amin, orang yang dipercaya. Itu yang ngasih gelar itu bukan Abu Bakar. Kalau Abu Bakar yang ngasih gelar itu mah pantas, wajar. Ini yang memberikan gelar Al-Amin justru orang tokoh-tokoh kafir Quraisy. Menggelarkan Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Makanya ketika pertama kali Nabi dapatkan itu wahyu, mau menyampaikan ini itu, dikumpulin dulu semua orang mana di mana. Ya masyarakat Quraisy, kumpul semua orang kafir Quraisy. Dihadapkan tuh, ada yang namanya Jabal Shofa, Bukit Shofa, ada Jabal Rahmah, ada Jabal Marwah, ada Shofa, ada Marwah. Nabi berbicara di situ, dikumpulkan semuanya mana di Muhammad. Saudara-saudara, saya ingin bertanya kepada kalian, kata Nabi Muhammad. Andai kata aku katakan sekarang kepada kalian bahwa di belakang Bukit Shofa ini, di Bukit Shofa ini ada musuh yang akan menyerang kepada kita sekarang. Apakah kalian percaya kalau saya bilang seperti itu? Paham kan maksudnya? Semua dibilang oleh Nabi Muhammad. Saudara-saudara, andai kata aku katakan sekarang di belakang bukit ini ada musuh yang akan menyerang kita saat ini, apakah kalian percaya? Semua orang bilang apa? Kami percaya ya Muhammad, karena engkau tidak pernah bohong. Kamu tidak pernah berdusta. Andai kata engkau katakan itu bahwa di belakang bukit itu ada musuh yang akan menyerang kita, saya percaya, kita percaya, kita akan siap-siap itu. Oh, baik, baik, kata Nabi Muhammad. Bagus kalau begitu. Berarti engkau percaya sama aku. Sekarang saya mau tanya yang kedua. Semalam saya dapat wahyu dari Allah. Aku diutus menjadi seorang rasul. Aku mendapatkan firman Allah untuk menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengajak kalian untuk bertauhid. Percaya kalian kepada aku, kata. Marah semuanya. Tabatlah kaya Muhammad, kurang aja nanti Muhammad. Ente kumpulin aneh kaya begini, hanya untuk dengerin kaya begitu. Percaya gak dia? Percaya. Tadi bilangnya? Percaya. Pasti bilang wahyu. Menjadi seorang nabi, membawa ajaran agama Nabi Muhammad, ajaran la ilaha illallah, mereka tidak percaya. Kenapa? Karena ada ajaran yang selama ini dia pegang. Ada agama nenek moyang dia. Paham gak maksudnya? Ya. Padahal tadi percayanya bukan main dia. Pas disuruh menyembah Allah, marah nih. Luar biasa marahnya. Jadi Nabi Muhammad bukan yang membuat ajaran Islam. Tapi Nabi Muhammad adalah wa anna Muhammadan, dia hanya utusan Allah, Rasul. Makanya Rasulullah bukan Nabiullah. Karena Nabi dengan Rasul beda kan? Rasul sudah pasti Nabi. Tapi kalau Nabi belum tentu Rasul. Kalau Rasul sudah pasti Nabi, tapi kalau Nabi belum tentu Rasul. Makanya tugasnya beda.
Nabi hanya menerima wahyu, tapi tidak ada kewajiban untuk menyampaikan wahyu. Dapat dia wahyu sebagai kenabian buat diri dia, tapi tidak ada kewajiban untuk menyampaikan wahyu. Kita belajar tentang tauhid bahwa ada sifat yang wajib bagi Rasul, bukan hanya wajib bagi Allah, tapi ada sifat yang wajib bagi Rasul. Ada salah satunya adalah at-tabligh, menyampaikan itu. Ada kewajiban dapat wahyu, Rasul harus menyampaikan wahyu itu kepada umat. Kalau Nabi, enggak. Buat siapa? Buat dirinya doang dia lah. Tapi kalau Rasul buat, makanya di sini wa anna Muhammadan Rasulullah. Berarti Nabi Muhammad adalah seorang Rasul. Kalau orang bilang disebut Rasul, di hati kita dia juga seorang Nabi. Karena Rasul sudah pasti Nabi, tapi kalau Nabi belum tentu Rasul. Ya. Jadi disini wa anna Muhammadan Rasulullah. Satu rukun Islam kita. Jadi kalau kita masih percaya dengan yang lain-lain selain daripada Allah, masih ada kekuatan selain daripada Allah, ya berarti syahadat kita berubah. Kita berarti bakas nalwa. Kita baru bisa mengucapkan dua asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi belum masuk tuh syahadat ke dalam diri kita. Yang kedua, wa tuqimah shalah. Jadi rukun Islam yang kedua, buat tuki masalah. Apa tuki masalah? Di situ apa? Dan engkau mendirikan, betul mendirikan, bukan mengerjakan. Mendirikan. Ini yang mesti disimak. Ternyata perintahnya mendirikan, bukan apa? Bukan. Bukan mengerjakan sholat. Kalau orang mendirikan sholat sudah pasti mengerjakan sholat. Tapi orang yang mengerjakan sholat belum tentu. Pertanyaannya sama kita, kita apa nih? Rukun Islam yang kedua mendirikan. Udah belum kita diri sebayang? Nabi bilang dalam satu hadis 15 abad yang lalu, Nabi udah ngomong, apa kata Nabi? Sayaki ala umati zamanun kasirun minal musallin wa qalilun minal muqimin li shalah. Kata Nabi, sayati ala umati zamanun, akan datang satu masa nanti pada umatku, kata Nabi Muhammad, akan terjadi nanti satu masa pada umatku, kasirun minal musallin, banyak di antara mereka yang mengerjakan sholat, wa qalilun minal muqimin li shalah, tapi sedikit sekali di antara mereka yang mendirikan sholat. Yang ngerjain sholat banyak, tapi yang mendirikan sholat ini. Sekarang kita tanya sama diri kita, kita udah dirikan sholat atau belum? Apa kita baru mengerjakan sholat? Ada satu jaminan sama Allah dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jaminan Allah, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu pakai harfu taukid inna di depannya. Padahal kalau kalimatnya as-shalatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu udah cukup tuh kalimat segitu doang. Andai kata tuh ayatnya segitu doang tuh, as-shalatu tanha 'anil fahsya'i, enggak pakai apa? Enggak pakai huruf taukid, enggak pakai inna. Jadi udah sembahyang itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Udah jelas loh, itu kalimat jelas kan? Jelas sudah, nggak usah pakai inna juga jadi itu. As-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sembahyang dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi Allah enggak, Allah pengen berjaminan yang kuat, pengen ngasih tahu, ditaukidkan sama Allah, dikuatkan sama Allah. Bukan hanya sekedar itu, Allah tambahin pakai huruf inna supaya orang yakin bahwa sembahyang yang kamu dirikan bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Orang kalau sudah mendirikan sholat, dia tidak akan mungkin mengerjakan pekerjaan yang keji dan juga pekerjaan yang apa? Munkar sama Allah. Huruf apa? Inna. Tadinya as-sholatu karena masuk inna, mansubun bi inna, dinasabkan dia dengan inna, innas sholata, bukan inna sholatu lagi, inna
surata tanha anil fahsyati wal munkar. Sesungguhnya, tadi enggak pakai sesungguhnya, setelah ada ini pakai sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kira-kira ini omongan Allah benar apa enggak? Tapi ternyata dalam realisasi kehidupan kita lihat banyak orang yang rajin sembahyang tapi masih melakukan perbuatan maksiat. Ada enggak? Ada? Mana tuh? Katanya sembahyangnya bisa mencegah perbuatan. Makanya disuruh buat tuqimus shalah. Bukan buat tuqimus shalah. Bukan kerjakan sembahyang, tapi dirikan sembahyang. Bagaimana orang yang bisa mendirikan sembahyang? Dia harus bisa sembahyang secara zahiran wa batin. Zahirnya sembahyang, batin juga sembahyang. Orang yang sembahyang secara zahir kayak bagaimana? Yang pertama, dia harus mengerti tentang tata cara sholat. Itu namanya zahir. Sembahyang secara zahir, dia paham ilmu. Tahu mana yang rukuk, mana yang sunnah. Paham? Itu namanya zahir. Dia tahu mana yang membatalkan sholat. Enggak boleh yang sunnah dibilang wajib, yang wajib dibilang sunnah. Enggak boleh, harus tahu. Makanya salah satu syarat sah sembahyang, kata pembagian ulama, salah satu syarat sah sembahyang adalah dia harus mengetahui tentang rukun sholat. Kalau dia enggak tahu rukun sholat, berarti sembahyangnya? Itu betul. Untuk kita nah, insyaallah. Ini Pak tadi bahas di sini rukun sholat. Kita harus tahu zahir orang yang sembahyang mendirikan sembahyang wajar kalau selama ini kita belum bisa masuk dalam waktu qimas sholat. Karena kita baru mengerjakan sholat, kita belum bisa mendirikan sholat. Kalau sudah mendirikan sholat kita sudah tahu benar nggak pakai hak kita. Kapan kita berniat, kapan kita fatihah, bagaimana cara baca fatihah kita, bagaimana ruku kita, ruku Pak. Jadi kalau ada orang ruku kadang-kadang, Masya Allah, Pak Syafiah tadi dulu pernah bilang ini, dalam sembahyang ruku kita itu, kalau kita baca kita baca itu luas sahil, di situ ada namanya inkhinas. Inkhinas itu ruku yang terlalu mundur. Yang namanya ruku itu Pak, yang namanya ruku membungkukkan badan dan meletakkan kedua tangannya mana? Di lutut. Paham ya? Membungkukkan badan dan meletakkan kedua tangannya di atas lututnya sehingga posisinya rata. Andai kita kita taruh papan, papan gak jatuh karena saking apa ya? Ratanya, lutut. Tapi ada orang yang ruku tangannya sampai di bawah. Ada enggak? Ada enggak? Itu namanya inkhinas. La yusamma ruku. Dalam kitab baca dua sa'il, la yusamma ruku. Perbuatan itu tidak disebut dengan ruku. Kalau dia sampai ke bawah, jadi sampai menungging begitu tuh, la yusamma ruku, maka itu tidak disebut dengan ruku. Kalau itu tidak disebut dengan ruku, maka dia tidak sah sembahyangnya karena ruku hukumnya wajib. Kalau dia tidak sah hukumnya, tidak sah sholatnya. 50 tahun dia sembahyang, begitu jaraknya, berarti 50 tahun sembahyangnya. Itu ruku doang. Kalau kita bicara ruku aja, inkhinas namanya. Sampai menjulur ke bawah. Tangannya dia sampai ke mana? Di bawah. Di bawah mata ini ya, apa? Lutut kita. La yusamma ruku'a, itu gak disebut dengan ruku kan? Waduh, kalau begitu bagaimana ya? Nah, dibenahin insya Allah pelan-pelan ini kita akan haji itu kan? Ini yang namanya mendirikan sholat baru zahirnya tuh belum batinnya.
Waktu kima sholat, orang yang mendirikan sholat enggak, demi Allah. Kalau orang yang bisa mendirikan sholat, dia enggak bisa mengerjakan pekerjaan yang keji dan mungkar. Enggak. Pekerjaan maksiat ada yang keji, ada yang mungkar. Judi mungkar, zina mungkar, minum mungkar. Tapi ada perbuatan yang keji. Fitnah orang, ghibah, paham gak? Jadi makanya maksiat ada yang zahir, ada yang batin. Benar dia gak zina, tapi ada dosa yang jauh lebih berat daripada perbuatan zina. Apa? Ghibah. Kata Nabi, al-ghibah asadu minas zina. Perbuatan ghibah, menceritakan aib orang lain, itu lebih dahsyat sisanya daripada orang yang berbuat zina. Membunuh, itu pekerjaan yang luar biasa, zalim. Tapi ada dosa yang lebih besar daripada perbuatan membunuh. Apa? Fitnah. Sampai-sampai Allah bilang, al-fitnatu asyadu minal qatl. Fitnah itu lebih keras siksanya daripada orang yang membunuh itu. Waktu qimas salat. Waktu tiya zakah, dan engkau memberikan zakah. Zakah. Ibadah. Ada yang namanya ibadah maliyah. Nanti akan dibedain mana zakat, mana sedekah, mana infak. Zakat, apa yang kita mesti kenal dengan zakat kita? Ini ada orang usahanya banyak, usahanya tokonya banyak, kontrakannya ada 83 pintu. Ditanya bayar zakat, udah, mana tuh tadi 3,5 liter, itu doang zakatnya. Yang gak tahu zakatnya mana, ada zakatul mal. Mana yang dimaksud dengan zakatul mal? Apa aja yang zakatul mal? Ada berapa jenis zakat? Entar insya Allah akan dibahas. Insya Allah. Jadi kita kenal, bukan hanya sekedar apa itu rukun Islam. Tapi kita tahu mana zakat. Siapa yang berhak bayar zakat? Bagaimana dengan bayi yang baru lahir? Perlukah dia membayar zakat kita? Bagaimana orang yang dalam keadaan sakaratul maut pada saat pada malam takbir atau ihram, apakah dia juga harus bayar dengan apa namanya zakat dan lain sebagainya? Puasa suma Ramadan, yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Kenapa di bulan Ramadan? Kenapa tidak di bulan-bulan yang lain dan lain sebagainya? Ya. Dan berapa lama batasan Ramadan? Ada yang mengatakan 29, ada yang mengatakan 30, ada yang bolehkah 28, bolehkah 27, dan lain sebagainya yang nanti dibahas. Wattahijjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan yang namanya yang kelima adalah apa? Haji ke Baitul Haram. Ya, ke sana. Tapi dengan syarat in istata'a ilaihi, nah, buat orang yang mampu. Ada in di situ, ada syarat. Jadi yang berhak untuk bisa melaksanakan ibadah haji, dia harus memenuhi persyaratan, mampu dia. Kalau orang yang enggak mampu, enggak. Ya. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak mampu? Bagaimana dia? Padahal dia pengen sekali dapetin yang namanya pahala ibadah haji, dia pengen banget pergi haji, tapi ternyata dia enggak mampu. Nah, Allah kan ciptain segala sesuatunya ini saling pasang berpasangan. Allah tak selamanya menciptakan alam, tapi Allah juga ciptain apa? Iya. Ada bulan, ada matahari, ada langit, ada bumi. Emang itu sebagai tanda kebesaran Allah. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu saling pasang berpasangan. Semuanya, ada langit, ada bumi, ada malam, ada siang, ada bulan, ada matahari, ada Adam, ada Hawa, ada kaya, ada miskin, ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Nah, sekarang kalau yang mampu, wajib berangkat. Kalau dia memenuhi persyaratan tadi, wajib dia berangkat. Kalau tidak berangkat, gimana? Buat dosa, diancam sama Nabi. Ada orang mampu. Mampu fisik, mampu harta, tapi enggak mau apa? Enggak mau berangkat. Man malaka zada wa rahilatan tuballighuhu ila baitillah wa lam yahujja fala alayhi an yamuta yahudiyyan aw nasraniyyan. Kata Nabi, man malaka zada wa rahilatan tuballighuhu ila baitillah. Barang siapa yang punya kemampuan untuk berangkat ibadah haji, punya mampu untuk berangkat menunaikan ibadah ke tanah ke Baitullah, mau haji kah dia, mau umroh kah dia, mampu dia, walaupun dia hujat, tapi dia gak mau mau haji,
Fala alaihi ayyamuta yahudiyyan wa nasraniyyan. Tiga fidi kata Nabi Muhammad. Kalau dia mati, mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Orang yang mampu tapi padahal dia wajib. Lalu bagaimana orang yang tidak mampu bagaimana? Bisakah dia mendapatkan pahala haji yang mabrur? Bisa. Walaupun dia tidak mesti harus duduk di padang Arafah waktu wukuf. Walaupun dia tidak mesti harus di Baitullah Tawaf, bisa. Allah kasih peluang-peluang itu untuk bisa mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang bisa melaksanakan ibadah haji yang mabrur. Enggak mesti harus kepada Arafah. Enggak mesti harus ke Baitullah. Bisa tiap hari kita bisa mendapatkan pahala haji yang mabrur. Kapan? Ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nazratan rahmah. Tidak ada di antara seseorang yang memandang wajah kepada wajah kedua orang tuanya nazratan rahmah dengan pandangan kasih sayang kecuali Allah akan berikan pahala hajatan maqbulah dan maqbulah. Allah akan berikan pahala haji yang maqbul yang diterima oleh Allah. Insya Allah. Anak wajah orang tua dapat itu. Enggak mesti harus hukum di mata Allah. Tapi di rumah kita bisa. Kalau kita mesti punya orang tua, insya Allah. Bahkan dalam hadis yang lain, sembahyang subuh. 40 kali sembahyang subuh berjamaah di masjid. Allah berikan pahala haji yang mampu. Enggak mesti hukum di mata Allah. Yang hukum di Arafah belum tentu mampu. Yang tawaf di Baitullah belum tentu mampu. Tapi kita bisa dapatkan dengan sembahyang berjamaah karena Allah. Insya Allah dapat kita pahala. Nah, jadi jangan berarti kita tidak mampu secara materi tidak bisa mendapatkan pahala haji yang mampu. Bisa dikasih sama Allah. Buat orang-orang yang khusus tidak mampu dikasih buat mereka orang-orang itu dengan amalan-amalan yang bisa dikerjakan. Insya Allah. Wa arkanul iman. Nanti akan membuat iman. Ini baru rukun Islam. Ya, mudah-mudahan rukun Islam ini bisa menambahkan keyakinan tadi kita tentang rukun Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Allah.